Hadirin yang dirahmati Allah, soalan dia kata, agama ni mudah, pasal apa manusia ni macam-macam sangat dapat? Yang pertama, ada perkara yang memang agama benarkan lebih pada satu pendapat. Sebagai tanda agama ini meraihkan kesarjanaan, meraihkan keluasan. Dan semua kita tahu contoh yang semua kita hafal. Hadis Nabi, la yusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seseorang kamu semayang asar melainkan di Bani Quraizah. Ada sahabat, kerana asar dah nak keluar, ada sahabat semayang juga. Ada sahabat yang tak semayang sampai Bani Quraizah baru salat. Dan mengadu pada Nabi tentang sebahagian tindakan sahabat lain, yang mana mereka ni Nabi larang dengan solat, mereka solat juga. Mereka beritahu pada Nabi, mereka faham daripada ucapan Nabi itu bukan larang solat, mustahil Nabi larang solat. Nabi nak suruh cepat. Kami semayang tapi kami cepat. Nabi akui. Nabi tak marah kat mereka. Maka menunjukkan ada perkara yang boleh ditafsirkan lebih daripada satu pendapat. Ada perkara yang berbeza itu disebabkan kerana masalah kemanusiaan. Rawi lupa, hadis tak sampai. Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, tak apa kan sebut Ibn Taymiyah banyak kali sini? Hah? Tak nak kan? Lagi tak apalah, nak sebut nama lain sebut. Saya tak ulama lain pun betul juga, tapi dah kitab dia kita baca, kita sebutlah. Sebut dalam kitab dia yang terkenal, Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam, dia menyebut tentang sebab-sebab perbezaan pendapat. Banyak, banyak. Walaupun disebut asas daripada tiga perkara yang asas, pecahan dia itu banyak. Kadang-kadang hadis ni, siapa dia sahabat yang paling besar sekali? Tuan-tuan, bukan badan besar, yang paling tinggi sekali, yang paling tinggi kedudukannya, siapa? Tuan-tuan khilaf, siapa dia? Abu Bakar. Agak-agak Abu Bakar dengan Nabi ni rapat ke mana? Rapat sangat. Kata Ali, sentiasa aku dengar Nabi kata, dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku masuk Abu Bakar dan Umar, aku keluar Abu Bakar dan Umar. Sebab tu padan kubur mereka pun sekali setempat. Agak-agak orang macam Abu Bakar ni patut-patut kan, tak ada benda yang dia tak tahu tentang Nabi. Betul tak? Betul. Tapi bila satu orang perempuan mari tanya dia, apa bahagian pusaka nenek? Dia kata tak ada. Kemudian dia tanya sahabat lain, sahabat yang kecil, Muhammad bin Maslamah. Dia kata, aku dengar Nabi kata sudus, satu per enam. Kata Mughirah bin Syu'bah, ya, dia saksi, memang Nabi kata satu per enam. Kata Ibn Taymiyah, kalau orang sebesar Abu Bakar boleh terlepas ada hadis, siapakah orang selain daripada itu? Kalau kita kata ada ulama yang hadis ni tak sampai, setengah orang kata, kita siapa ulama semua hadis dia akan tahu. Abu Bakar pun ada yang dia tak tahu. Nama kata manusia. Abu Umar bin Khattab, orang ketuk rumah dia, patah balik. Dia tanya pasal patah balik, Nabi kata bagi salam, tiga kali tak jawab balik. Han bagi bukti. Abu Sa'id Al-Khudri, hantar bukti. Abu Sa'id kurang daripada Umar. Tapi ada hadis Umar tak dengar. Sebab apa? Sahabat semua ada kerja. Bukan
Masa Umar duduk di rumah dia buat pil kebun, jiran dia pergi dengar Nabi. Sebab tu masa dia pergi tengok, dia bertukar kena. Walaupun serapat dengan Nabi, ada masa juga yang dia tak sama. Ada masa juga Aisyah lebih tahu pada Abu Bakar. Kalau demikian, kata Ibnu Taimiyah, sahabat-sahabatnya rapat dengan Nabi, adalah tidak mustahil imam-imam mujtahidin juga terlepas hadis Nabi. Bila dia terlepas hadis Nabi, ada imam lain mari beritahu hadis, bukan kita lebih pandai pada dia, kita ikut imam-imam satu lagi. Dengan kita tahu bahawasanya dia tak berhasrat menyanggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia terlepas hadis Nabi. Kadang-kadang dia terlepas banyak sebab, kerana hadis itu mungkin datang kepadanya melalui jalan yang daif, sedangkan datang kepada orang lain melalui jalan yang sahih. Banyak sebab. Pun begitu umat Islam dengan kepelbagaian itu, kadang-kadang ada benda yang boleh ditafsirkan, banyak andaian. La tusafirul mar'ah illa bimahram, wanita jangan bermusafir melainkan dengan mahram. Mazhab Hanbali faham tak boleh musafir kena ada mahram. Mazhab Syafi'i faham maksudnya jangan sampai terfitnah. Kalau tak ada mahram tapi ada sekumpulan wanita yang boleh menyelamatkan dia daripada terfitnah dirinya dan keadaannya, maka boleh dengan nisa as-siqat, dengan wanita yang dipercayai. Tak menyanggahi hadis, ini faham secara literal, ini faham secara maksud. Mari zaman kita wanita bermusafir secara mahram. Anak kita pergi ke airport Terengganu, airport Kota Baru, seorang-seorang perempuan naik kapal terbang, turun di sana, kak dia ambil di Kuala Lumpur 400 km, musafir jangan haji Nabi. Tapi kita kata hak Nabi takuti itu dah tak ada, langkah kapal terbang ramai orang nak buat nanya tak boleh, turun di airport ada kak dia ambil. Hukum berbeza. Tapi ulama di Saudi dia tak boleh. Sebab tu tuan-tuan nak pergi haji umrah, tak ada mahram dia tak pergi. Dia juga pegang hadis. Kesemua mereka tidak bermaksud menyanggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya ingin mematuhi Nabi. Ada perkara yang boleh ditafsirkan. Kalau saya nak bagi contoh, ratus contoh. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Kesemuanya itu kerana khilaf itulah kita dapat manfaat. Dalam mazhab Syafi'i, secara nas hadis Nabi, kalau satu orang Islam bunuh orang kafir, tak boleh dibunuh balas. Demikian dalam mazhab Malik. Muhammad bunuh asing, dalam mazhab Syafi'i tak boleh bunuh balas. Kerana dia kata nyawa kafir tak sama dengan nyawa orang Islam. Macam mana kita nak bunuh balas balik? Bayar tak sama harga. Dalam mazhab Abu Hanifah, dia kata bunuh. Walakum fi qisasil hayat. Bunuh tu semua. Yang Nabi kata tak dibunuh itu kafir harbi. Oh. Kerana ada hadis ni, kerana ada tafsiran mazhab, kita boleh keluar daripada masalah ni. Di negeri tuan-tuan pegang mazhab Syafi'i, tak apa. Tokek padi semua, tuan-tuan ladang padi, tuan-tuan sawah padi, bayar zakat. Kerana qutul balad, makanan negeri, bayar zakat. Mazhab Syafi'i di Perlis bukan inti mazhab. Dia pakai semua mazhab. Dia pakai wa mimma akhrajna lakum minal ard, apa yang Tuhan keluarkan daripada bumi kena bayar zakat. Tuan ladang harum manis lebih kaya daripada tuan bendang sawah di Perlis. Ada 100 pokok harum manis 100 ribu lebih. Boleh dapat 80 pokok 120 ribu ringgit. Dia kena bayar zakat dalam fatwa Perlis. Bukan zakat perniagaan, zakat tanam-tanaman. Mazhab apa? Abu Hanifah.
rahmat, mazhab rahmat. Tuan-tuan bayang zakat pendapatan tak? Kata bayang? Bayang? Tuan-tuan bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab Hanbali. Jadi ada orang yang keluar mazhab di sini, sangat bahaya. Ha? Saya tahu. Tuan-tuan ada dengar lagu lah? Ada buka radio, dengar TV, dengar? Ada? Kan semua ni tak pernah dengar ini semua, benda-benda maksiat. Ha? Dalam mazhab Syafi'i, muzik haram. Siapa yang dengar ni, keluar mazhab. Ini pergi kepada mazhab Ibn Hazm al-Andalusi, di Andalus, daripada Zahiri. Hadirin dan hadirat, rahmat. Yang tak rahmat apa? Oh, siapa tak ikut mazhab Syafi'i sesat, siapa tak ikut mazhab Maliki sesat. Oh, hatu tak rahmat, hatu berat. Rahmat, fiqh yang luas. Dan ada orang mazhab ni bukan empat eh, banyak. Imam Syafi'i rahimahullah, dia berguru dengan siapa? Dia berguru dengan Imam Malik. Dia berguru dengan Imam Malik. Kemudian bila dia pergi ke Mesir, dia jumpa anak-anak murid Al-Lais bin Sa'ad. Alim. Dia tahu Al-Laisu afqah min Malik. Lais itu lebih faqih daripada Malik. Banyak fatwa Lais yang dia ambil. Walaupun Malik adalah hujah dia, dia tak pernah buang. Kalau Allah tanya di akhirat, siapa gurumu? Malik bin Anas. Soleh Imam Malik. Tapi dia kata Lais lebih faqih daripada Malik. Di mana mazhab Malik? Di mana Imam Malik? Ha? Di mana Imam Malik? Di Madinah. Sebab tu terkenal Imam Dar Hijrah. Tuan-tuan pergi Madinah sekarang mazhab Malik lah. Tuan-tuan, di mana mazhab Malik sekarang? Ha? Bukan Malik Nur, Malik bin Anas. Ha? Di mana mazhab Malik? Ha? Di Afrika, di Andalus, di Spain. Satu orang nama Al-Lais, Yahya bin Yahya Al-Laisi. Dia pada akhir hayat Imam Malik, dia datang daripada Andalus. Dia berguru dengan Imam Malik sekejap. Dia ambil semua muwatta' Malik pada Imam Malik. Melainkan dia katakan dia tak pasti riwayat daripada apa nama bab i'tikaf. Lalu dia ambil lagi dengan Saqtun. Dia duduk dengan Imam Malik. Satu hari gajah lalu. Orang semua dekat keluar Madinah tengok gajah. Kan senang orang nak murid mengaji-ngaji macam ni, gajah lalu buat keluar tengok gajah. Dia tak keluar. Imam Malik tanya, kenapa kau tak pergi keluar tengok gajah? Dia kata, jiktu li araka wa ma jiktu li arfil. Aku datang nak tengok engkau, bukan nak tengok gajah. Api dengan gajah tu, kau nak duduk dengan imam. Imam Malik doa kat dia. Dia balik ke Andalus. Fiqh dia, fiqh dia menguasai Andalus. Maka tersebar, tadi kata Afrika, di Afrika mazhab Malik. Mazhab Malik dah tak ada dah di Madinah, ada di sana Maghribi, Algeria. Imam Ahmad dia di mana? Baghdad. Di Baghdad. Sekarang di Baghdad banyak mazhab Hanafi. Dia duduk di Mekah dan Madinah dan Saudi. Duduk di Qatar. Ilmu berkembang. Mazhab Syafi'i demikian juga. Mari kebelahagian kita. Semua imam ini tidak siapa pernah kata kebenaran hanya duduk dalam satu mazhab, melainkan orang fanatik. Ambil manfaat daripada semua mazhab.
Oleh kerana sebahagian guru-guru dia fanatik. Anak murid dia tanya mazhab lain macam mana? Jangan duk tanya mazhab lain, ha? Siapa tanya mazhab lain lemah iman dia. Bukan lemah iman, lemahlah tok guru nak jawab. Dia hafal satu mazhab. Yang hampir tanya dua pasal apa? Tetapi ini adalah khazanah. Baru ni kita bincang pasal bank susu. Tak apalah pandangan macam-macam. Kan Al-Lais bin Sa'ad, apa yang sebut Al-Lais bin Sa'ad tadi? Al-Lais bin Sa'ad. Weh, lama. Boleh lagi ke? 3 minit eh, boleh ke? Eh, mesti. Mesti duk tengok eh, macam weh. Betul kan ni? Boleh ke? Al-Lais bin Sa'ad. Dia fatwa dia tentang menyusu. Dia kata menyusu yang diharamkan, yang rada'ah, yang dia sebut dalam Quran dan hadis yang dilarang tu, hendaklah menyusu terus daripada badan. Kalau perah bubuh dalam cawan, tak kira. Pasal dia bukan soal menyusu, tapi soal keibuan. Dulu dia bagi fatwa, dan itu juga pandangan salah satu riwayat Imam Ahmad dan pandangan dalam Ibn Hazm al-Andalusi di Andalus. Orang tak ambil pusing pandangan tu. Kena susu menurut, susu terus tak menurut, kebanyakan je buruk, kata okey, sumbatlah hidung kau, sumbatlah mulut. 5 kali kenyang, kena. 5 kali kenyang pun khilaf. Okey. Hari ini ada negeri pakai fatwa dia, Al-Lais bin Sa'ad. Bila mereka buat bank susuan. Dia kata lagi dia minum, budak-budak yang wanita perah dalam cawan tu minum pada sebahagian negeri, fatwa Qaradawi, keluarkan fatwa, dia pakai pendapat Al-Lais bin Sa'ad. Dia kata kalau minum tak langsung, tak lekat hukum susuan. Kerana dia bukan soal minum, tapi soal wanita itu ada keibuan bila menyusu di tubuhnya. Itu pandangan Al-Lais bin Sa'ad, bukan jumhur. Kita kata Al-Lais bin Sa'ad, Al-Lais mana? Jangan main. Imam Syafi'i kata wal-Laisu afqah min Malik, Al-Lais lebih faqih daripada Malik. Tapi Imam Syafi'i tak ambil kaul tu. Ini kalau cakap bab fiqh ni menarik. Fiqh, hadis, keluasan fiqh. Hanya orang yang menjumutkan diri sahaja ketak takut. Eh, pasal apa lain? Wah, abang kata sentuh lelaki perempuan ada kaul tak batal. Dia tak faham fiqh. Lelaki yang bukan mahram pegang tak batal. Oh, kalau macam tu boleh piraba orang lah. Orang kata sentuh tak batal, yang hang nak piraba pasal apa? Dia punya otak, otak dia ada blue. Dia pergi mengaji fiqh. Dia kata, main aja berkata, dia kata, ustaz pergi mengajar. Kita pergi pegang perempuan, rabah semua tak apa. Sebab, betul yang dia kata, ya. Dia kata, wuduk tak batal. Wuduk tak batal, masalah lain. Sengaja pergi pegang, masalah lain. Satu orang kata, lelaki kalau pakai mas, mayang sah. Bukan berarti dia halalkan pakai mas. Dia cakap hukum semayang. Kerana mas tidak najis. Bukan, oh kan tu orang lelaki boleh pakai mahal. Tak. Pukahak menyatakan, jumhur pukahak menyatakan, ambil wuduk dalam bejana mas, tak boleh. Tapi kalau ambil juga, wuduk sah. Tapi guna bejana tu haram. Tapi wuduk sah. Dia jenis tak faham, macam tu lah. Dia pergi dengar, tengok mengaji sesat. Kata sentuh tak betul. Mengaji apa tu? Wahabi ke Syiah? Hatulah dua modal yang boleh sebut kan. Maka balik hadirin dan hadirat, ini luas. Main mengaji di tempat ni, Maulana Asri mengajak banyak, mazhab Bukhari, mazhab Salaf, mari mengaji di sini, mengaji ilmu. Kita ni al-insan adu ma yajhal, manusia itu musuh apa yang dia jahil mengenainya. Belajar, dengar dulu.
Fabashir ibad alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Bagi khabar kepada hamba yang mendengar perkataan-perkataan dan mengikut yang baik. Wallahu ta'ala alam. Boleh kot 300 ceramah untuk makan nasi kan? Bila kita bersih dalam majlis berkata alhamdulillah dengan suara yang didengar, adakah orang sebelah perlu dijawab? Dijawab. Yarhamkallah. Lepas tu jawab balik pada? Ha? Yahdina? Ha? Yahdina wa yuslihu balakum. Yahdina yahdikumullah. Yahdina wa yuslihu balakum. Terima kasih banyak pada tempat ni. Mohon banyak. Saya minta maaf, saya jarang ceramah panjang ni. Terima kasih banyak kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati tuan-tuan semua. Saya ni datang jalan ni sebenarnya. Tapi singgah ceramah. Bukan ceramah, sembang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Jika ada salah silap, mohon kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.